Thank you, Bruinsis. Masih setia di Jatandras. Tim Satuan Gerak Cepat Raja Wali dari Polres Metro Jakarta Timur berhasil mengamankan sejumlah pemuda yang melakukan pesta minuman keras di Jalan Bona, Cakung, Jakarta Timur. Nggak sampai di situ aja, tim Raja Wali Patroli juga mengamankan aksi balap liar yang terjadi di jalan-jalanan saat ini. Aduh, bro, masih PPKM, lu pilih mau pulang bawa COVID atau mau beset lu di aspal? Ini dia liputannya. Selain menutup jalan, aksi balapan ini juga menimbulkan kerumunan dan banyak dari mereka yang tidak mengenakan masker. Ketahui adanya petugas, peserta balapan liar kocar-kacir melarikan diri. Dan malah berpindah ke jalan raya di wilayah hukum Polres lain di Jakarta. Tim Satuan Gerak Cepat Raja Wali langsung terjun ke lapangan setelah mendapatkan informasi peserta balapan liar memasuki wilayah hukum Polres Metro Jakarta Timur. Belum menemukan kelompok pemuda peserta aksi balapan liar, tim Raja Wali mendapati sekelompok pemuda sedang asik berpesta minuman keras di depan warung kopi di Jalan Bona Penggilingan Cakung, Jakarta Timur. Beberapa pemuda sampai melarikan diri namun berhasil diamankan polisi. Kenapa bubar? Lu sendiri yang sakit kan? Panik loh, katanya melihat anak-anak lari. Gak ada kesalahan kalau lu masih enak, lu masih ini pulang, daripada di sini nongkrong. Motor siapa nih? Ntar yang kita bawa ke kantor. Ini gak ada yang saya. Selain itu, tim Raja Wali juga mengamankan sejumlah sepeda motor yang tidak dilengkapi surat-surat. Usai mengamankan para pemuda mabuk ini, tim melanjutkan patroli menyisir lokasi yang dilaporkan menjadi lokasi balapan liar. Benar saja, di kawasan Pondok Kelapa Duren Sawit, Jakarta Timur, tim Raja Wali menemukan sekelompok pemuda yang diduga akan melakukan aksi balapan liar. Mati enggak kok lu? Mati. Kamu nggak ngerti PPKM ya? Kita kan jauh saya sama pemerintah lu. Dugaan pun semakin kuat, lantaran sepeda motor yang dibawa seorang pemuda sudah dimodifikasi untuk balapan. Gak usah keluyuran motor-motor mau balapan. Kami dari tim Raja Wali Polres Metro Jakarta Timur melakukan giat patroli dalam rangka PPKM darurat COVID-19. Kami melakukan patroli malam di Jalan Bona Cakung Penggilingan. Kami menemukan sekelompok pemuda menongkrong di warung kopi yang diindikasikan akan rawan tawuran. Dan di antara mereka pemuda sempat melarikan diri. Dan juga ada beberapa yang kita amankan, lalu kita beri sanksi. Dari pemuda tersebut, mereka sedang asik minum minuman keras.
lalu kita periksa dan kami menghimbau kepada mereka untuk kembali ke rumah masing-masing. Dan ternyata kami menemukan sepeda motor dari mereka yang berhasil melarikan diri tersebut. Lalu kita amankan, lalu kita bawa kembali ke Polres Metro Jakarta Timur untuk kami lakukan proses lebih lanjut. Guna kepentingan pemeriksaan dan memberikan efek jera, para pemuda berikut barang bukti sepeda motor diamankan ke Mapolres Metro Jakarta Timur. Aksi balapan liar kerap dilakukan pemuda ibu kota dengan cara berpindah-pindah jalan raya demi menghindari polisi. Pengungkapan kasus kejahatan yang dilakukan oleh kepolisian. Berikut aksinya. Mendapat laporan tindak kekerasan dalam rumah tangga hingga mengakibatkan korban atas nama Syarifah warga desa Jera, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, NTB meninggal dunia. Tim Puma Polres Kabupaten Bima bersiap melakukan penangkapan terhadap pelaku yang tidak lain adalah suami korban. Mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan agar rekan-rekan tim Puma segera mengamankan suami dari korban. Karena informasinya korban meninggal dunia karena dianiaya oleh suaminya. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak kita ingin, segera dilakukan pengamanan terhadap. Terdeteksi pelaku sedang berada di rumah sakit untuk menjenguk kondisi korban, tim Puma bergegas jemput pelaku. Tidak butuh waktu lama, polisi dapati tersangka Zainuddin berada dalam mobil ambulans di halaman rumah sakit umum daerah Bima. Bukan saja tanpa perlawanan, saat ditangkap tersangka malah berlagak tanpa dosa. Dari hasil otopsi, korban diketahui tewas dengan luka cekikan pada leher. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, hingga akhirnya nyawa korban tak terselamatkan. Awalnya keluarga korban tidak mengetahui tindakan penganiayaan tersebut. Namun saat korban sempat siuman, korban menceritakan semua yang telah terjadi terhadap dirinya. Pelaku kemudian diamankan ke Mapolres Kabupaten Bima, guna dilakukan proses hukum lebih lanjut. Kami menerima laporan dari saudara dari korban yang meninggal dunia bahwa kemarin terjadi KDRT yang mana korban itu tidak menyadarkan diri sehingga keluarganya membawa korban ke rumah sakit. Setelah di rumah sakit, korban sempat sadar lalu memberitahukan kepada saudaranya bahwa dirinya dianiaya oleh suaminya. Kemudian pada hari ini, tepatnya jam 14 tadi, kami mendapat informasi bahwa korban telah meninggal dunia. Nah, dengan adanya kejadian tersebut, untuk menghindari peristiwa yang tidak kita inginkan, saya memerintahkan tim Puma untuk segera mengamankan suami dari korban. Dan alhamdulillah, suami dari korban sudah diamankan di Polres Bima. Saat diinterogasi, pelaku mengakui semua yang telah diperbuatnya. Diawali dengan cekcok mulut, pelaku kalap mencekik dan memutar leher korban hingga tak sadarkan diri. Gimana bro and sis? Seru-seru kan tayangan di Jatandras? Makanya saksikan terus Jatandras setiap hari jam 23.30 malam. Bakalan ada apa lagi di episode selanjutnya ya? Pantengin terus Jatandras! Polisi ya, polisi.
Thank you bro and sis, udah setia terus di Jatandras. Ingat, jauhi narkoba, tetap waspada akan semua tindak kejahatan di sekitar kalian. Bravo Polri, sikat penjahat. Sampai jumpa di episode Jatandras seru selanjutnya. Merdeka! Cicing.